Hai, jumpa lagi dalam mykitchen.com. Hari ini kita nak tengok masakan ikan. Kita nak tengok cara masak siakap kunyit. Jom tengok video. Kita perlukan ikan siakap, saiz medium cukup. Tepung jagung 1 sudu besar. Serbuk kunyit 1 sudu kecil. Minyak ikan, fish oil 2 sudu besar. Saya gunakan cap ini ya. Daun bawang sedikit. Bawang kuning 1. Ini untuk kisaran. Cili merah, cili hijau, cili padi, kunyit basah 2, serai 2 batang, lemon sedikit, 2 bawang. Ikan ni kita dah belah dekat tengah. Sekarang saya nak sapukan. Saya campurkan tepung jagung dengan sedikit garam. Sapukan dekat seluruh ikan. Tujuan kita sapu tepung jagung ni untuk bagi ikan ni rangup masa nak goreng. Sekarang kita panaskan minyak. Minyak tu kena lebih sikit ya untuk kita nak goreng ikan. Sementara tunggu minyak tu panas, kita nak kisar cili merah, cili hijau, cili padi, kunyit basah, serai, daun bawang. Daun bawang, sekarang minyak kita dah panas. Masukkan ikan yang kita dah sapu tepung jagung dengan kunyit tadi. Goreng sehingga rangup. Ikan kita dah digoreng, dah rangup. Tengok ya, rangup ya ikan. Panaskan minyak. Kita masukkan kisaran cili dulu. Kita masukkan kisaran kunyit dan serai tadi. Tumis selama 2 minit. Masukkan ikan yang digoreng tadi. Masukkan perahan lemon. Daun bawang dan bawang kuning. Ikan siakap masak kunyit dah siap ya. Sangat sedap. Boleh dimakan dengan nasi. Sila cuba ya resipi kami. Sila subscribe channel kami, mykitchen.com. Tekan bell button ya. Jangan lupa untuk mencuba resipi kami dan komen. Jumpa lagi di lain video.